Sekarang kita tidak pernah terpisah. Sampai jumpa lagi, SpongeBob. Iya, saatnya tidur, Tini Patrick. Ayo, ayo, ayo. Siap. Aku akan ambilkan makanan untukmu. Tuh ingat. Sedang bermain bersama ya. Apa yang mereka lakukan, SpongeBob? Hanya mencoba menjalani hidup mereka, Pet. Orang-orang kecil yang malang. Ini bukanlah rencana gilamu untuk mencuri formula. Dunia kita terlalu kasar untuk mereka. Tada! Rumahmu. Kapten Scarface. Halo. Aku mau kau nih. Untuk para kapal, Pak. Kita memakan ujungnya. Aku katakan padamu sekali lagi, ku ingin anak buahku lelah dan sangat kelaparan, Kret. Tapi itu kejam sekali. Jadi, makan malam kali ini harus tidak enak. Ada apa dengan suara berisik Hatsa ini? Perhatian! Mereka hanya menikmati bubur orang sakit. Terlihat seperti bubur lincah. Cherry Jubilee yang membara. Membara? Ini terlihat seperti Cherry Jubilee biasa. Sedikit habis saja. Lalu sesuatu membuatku yakin dengan keputusanku. Kami diserang. Aku harus bergerak cepat. Persiapkan diri kalian. Bisa melihat sekelompok awak angkatan laut siap untuk menaiki kapal kami. Nampak di pantai bersama para banyak laut kasar itu dan kita harus menuju kemeriahan. Bergerak, Ned. Aku akan memenjarakanmu. Kau harus melumpangi barel tabir surianya. Tak ada munisi. Meriam itu hanya hiasan semata. Dengarkan aku baik. Aku menggulung remas yang lama menjadi bola kecil. Sedang memberontak. Habisi dia. Pasukan kulit terbakar. Ternyata tampan dan pintar ya. Nikmati makan terakhirmu. Bergabung denganku, Krabs. Kita akan menguasai 7 lautan bersama. Semua dengarkan aku. Menjauh dari cahayanya. Cari tempat sembunyi. Beri aku sesuatu yang manis. Siapapun yang menggunakan kamar kecil ini. Kenapa bulan hijau mengubah semua orang jadi hewan primitif? Hei, lepaskan. Apa arti dari semua ini? Halo, narator Perancis berbicara. Kan primal selama 2 jam. 2 jam? Ada sesuatu. Jangan katakan sepatah kata lagi. Aku...
melegakan. Aku akan pulang untuk bersembunyi di bawah selimut. Squidward, kau harus tetap di...